Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tanda kasih sayang terbesar sesama manusia adalah menyebarkan ilmu agama di tengah-tengah mereka. Semoga kita selalu sehat, sabar, dan mampu mensyukuri segala nikmat dan anugerahnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, rekan-rekanku, saudaraku, pejuang antariba dimanapun berada. Hari ini kita bisa update stok lagi ya. Per hari Selasa, tanggal 21 Desember tahun 2021. Alhamdulillah hari ini kita ada stok sedan ya, yang mungkin sudah lama-lama dinantikan oleh rekan-rekan ya. Sudah kelihatan mobilnya sangat ganteng sekali, ganteng dan mulus. Jadi ini adalah Vios Limo ya. Vios Limo sudah upgrade. Ini dari pelek sudah gaul sekali ya. Bocah muda ini sudah ceper ya. Ini sudah double cakram. Jadi setiap roda ada cakramnya depan belakang. Seperti ini kalau dilihat sekilas. Kelihatan ya dari video juga mulus, mobil sebenarnya juga mulus. Dapatnya memang sudah mulus ya. Ini plat lokal pajak panjang ya. Plat lokal pajak panjang. Masuk ke dalam. Nah, ini sudah power windows. Sudah power steering, power windows, sudah TV ya. Jok Bluetooth. Bluetooth seperti ini. Depan belakang Bluetooth. Ini platnya lokal AA ya. Coba kita STNK-nya. Toyota Vios Limo tahun 2004, ini STNK-nya sampai 2025. Platnya AA itu daerah Magelang ya. Magelang, Jawa Tengah, pajak sampai 21 bulan 2 tahun 2022. Untuk pajaknya itu sekitar 1.300.000 ya. Include jasa raja. Seperti ini tidak saya hidupkan soalnya seru banget ya. Knalpotnya luar sekali, ini masih pagi. Jadi ini memang untuk knalpotnya itu tidak rekomen untuk orang sepuh ya. Nanti kalau yang beli orang sepuh ya kita punya kewajiban untuk nyetandarke lagi. Jadi kayak knalpot biar nggak seru sama kaki-kaki kita naikkan biar lebih nyaman. Tapi kalau untuk penampilan ini sudah level top ya. Kalau untuk anak muda ya sudah tinggal pakai. Nah, seperti ini. Wes, kalau dilihat sangat sangat menyenangkan ya kalau penyuka Vios ya. Ini tahun 2004 2005 ya. Ini kita bandrol harganya 55 juta, DP 35 juta ya. Nanti yang 20 juta diangsur tanpa bunga 1 juta kali 20 bulan. Jadi DP 35 juta. Angsuran 1 juta kali 20 bulan. Ini yang bandoli peleke sebenarnya, tapi enggak apa-apa. Dapatnya bagus, kita jual bagus. Begitu ya. Monggo nanti yang minat untuk Vios Limo bisa langsung ke garasi. Silahkan cek kondisinya. Seperti itu. Terus yang masih ready ini juga ada HR-V Prestige ya. Tipe tertinggi, platnya lokal, pajak baru. Tipe tertinggi. Seperti ini, sudah keles ya. Audio steer andalannya ini, sudah sunroof dan moonroof.
Ini untuk harga kita bandrol 279 DP 199 juta ya. Yang 80 juta itu diangsur tanpa bunga 4 juta kali 20 bulan. Seperti itu. Kita langsung saja untuk unit yang masih ready ya. Ini ada city car ya. City car ini ada Honda Brio. Platnya D, pajak baru, STNK juga baru. Ini tipe RS, tipe tertinggi. Kelasnya Brio ini tipe tertinggi ya, tipe RS. Brio RS. Transmisi manual. Interiornya original. Mobilnya masih kenceng sekali. Monggo, ini untuk Honda Brio, buku servisnya juga komplit, kunci serep semuanya juga ready ya. Nah, ini kita bandrol itu harganya 139.500 DP 99.500, angsuran 2 juta kali 20 bulan. Brio RS. Selanjutnya kita juga masih ada Avanza G. Avanza tipe tertinggi ya. Sudah spoiler, pelek sudah racing, ini bawaan ya. Ini CC 1300. Nah, interior masih original. AC double blower. AC double blower dan dingin. Ban-ban tebal-tebal semua ya. Pajak jalan STNK sampai 2022. Ini untuk Avanza-nya kita bandrol harganya 85 juta Avanza G ya. Avanza G kita bandrol harganya 85 juta. Nanti bisa titip uang muka itu sekitar 65 juta. Nanti yang 20 juta itu diangsur tanpa bunga. 1 juta kali 20 bulan. Begitu ya untuk Avanza-nya. Terus yang ready selanjutnya kita juga masih punya all new Terios tipe tertinggi, platnya lokal AB ya, pajak jalan. Ini harganya 245 DP 165 ya. Nanti angsuran 4 juta kali 20. Tipe tertinggi sudah keles ya. Kilometer juga baru 52.000 ya. Sudah ada towing bar-nya. Seperti ini. Terus selanjutnya kita juga masih ada Chevrolet Opel Blazer ya. Opel Blazer. Ini tahun 97 DOHC. Ini untuk interiornya semi kulit ya. Seperti ini. Setir masih ori. Ini untuk harganya Chevrolet Blazer. Opel Blazer-nya itu kita buka 44,5 ya. Seperti ini, masih bisa dibuka ya. Khusus penyuka. Ini DP 24.500. Angsuran nanti 1 juta kali 20 bulan. Begitu ya. Terus selanjutnya kita juga masih ada Honda Stream.
Honda Stream ini sudah facelift tahun 2004 ya. Platnya lokal. Ini untuk harganya itu 89.500 DP 49.500 ya, angsuran 2 juta kali 20. Terus selanjutnya kita juga masih ada L300. L300 ini pick up solar ya. Nah, ini harga 54 juta. DP-nya itu 27 juta, angsuran 1 juta kali 27 bulan. Seperti itu. Terus selanjutnya untuk Baleno sudah diboking, VW Safari juga sudah, Harrier sudah, terus Mobilio juga sudah. Yang sedan di belakang itu Sonata juga sudah. Begitu ya, kita cukupkan untuk review hari ini. Kita selalu doakan semoga rekan-rekan dimanapun berada selalu diberi kesehatan, rezeki yang halal dan thayyiban, berkah melimpah, biar bisa beli mobil impian dengan cash. Terpaksa kredit, silahkan datang ke sini, kita layani kredit mobil, bebas bunga, bebas riba. Begitu, kita cukupkan untuk review hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang lebihnya dari saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.